Faktanya, wanita kalau sudah jatuh cinta, pasti akan susah untuk berpindah hati dibanding laki-laki. Walaupun banyak yang bilang, udah, sama yang lain aja. Tapi faktanya bagi wanita untuk berpindah hati adalah hal yang cukup sulit. Kenapa? Ya karena dia adalah sosok yang sekalinya benar-benar jatuh cinta, susah move on-nya. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki lebih realistis dan bisa mudah berpindah hati kepada wanita lain. Dan laki-laki lebih bisa melihat hubungan mana yang lebih menguntungkan. Sedangkan wanita, meski sudah disakitin, biasanya cukup sulit untuk berpindah hati. Alasannya? Ya cuma satu alasannya. Karena dia benar-benar sayang dan udah jatuh cinta. Iya gak? Buat lo para laki-laki, lo harus ingat. Jangan mentang-mentang lo gak mudah nangis, terus lo mainin perasaan wanita, lo baperin dia, terus lo tinggalin. Hati-hati aja. Suatu saat lo bakal disadarkan oleh kehilangan. Karena siapapun yang bermain dengan cinta, tak luput dari karma. Camkan itu baik-baik. Kalau sudah ada yang benar-benar cinta sama lo, lo harus jaga dia. Hargai dia. Pertahankan dia. Perjuangin dia. Itu. Karena wanita itu cintanya tulus dan sangat tulus. Percaya atau tidak, faktanya seperti itu. Jangan pernah sekali-kali remehkan cintanya wanita. Oke, lo ngerti kan, Bre? Udah ya, itu aja. Jangan lupa bagi hari ini. See you.